Inilah video amatir yang merekam seorang pria pengendara motor mengendarai motor dalam kondisi oleng melintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Madiun, Rabu sore. Pria tersebut bernama Suartoyo, 61 tahun warga Jalan Trengguli, Kota Madiun, yang mengendarai motor modif tanpa memakai helm. Selain melanggar tanpa memakai helm, pria tersebut juga melaju zigzag dan melanggar marka jalan. Sebelum terlibat tabrakan adu banteng, pria tersebut sudah hampir bertabrakan dengan seorang pengendara motor. Lolos dari tabrakan pertama, beberapa detik kemudian terjadi tabrakan dengan pengendara motor lainnya. Kerasnya tabrakan membuat kedua pengendara motor langsung terpental dan motor ringsek. Akibat kecelakaan, korban Suartoyo menderita luka parah di bagian kepala. Sedangkan korban Lasmini mengalami luka pada bagian wajah dan kaki. Petugas kepolisian bersama anggota TNI dibantu warga segera membawa kedua korban dengan ambulan ke RSUD Sudono Madiun guna mendapatkan pertolongan medis. Bapak ini jalannya agak dari sana, Mas. Dari mana itu? Dari arah barat. Cuman memang kayak oleng gitu, Mas. Terus? Kondisi lalu lintas ya sebenarnya enggak begitu padat-padat banget lah sebenarnya. Cuman bapaknya mungkin tadi oleng, terus yang dari timur ibunya kayaknya juga agak kenceng ya. Segini ya. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Madiun Kota. Inam Tohari, Madiun, Jawa Timur.